Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilela Kadir dalam Berita Pagi. Majikan di negara ini termasuk syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan swasta perlu meningkatkan usaha menjaga kebajikan pekerja selari dengan keuntungan yang diperolehi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan sentiasa menyokong dan komited dengan sebarang usaha dalam memastikan bukan sahaja ekonomi negara membangun tetapi juga kebajikan rakyat terbela. Bagaimana kedudukan mereka, bagaimana pelajaran dan pendidikan staf mereka, pekerja-pekerja mereka, bagaimana perumahan mereka, itu semua harus diberikan pertimbangan. Ini yang akan menjadikan Malaysia ini berbeda dari yang lain. Pacu pertumbuhan ekonomi tetapi tidak tinggal soal ihsan, soal kemanusiaan. Jadi perumahan mereka, kemudahan kehidupan mereka, keselesaan semua harus diberikan perhatian.